Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel tentang Android 123. Di video kali ini gue bakalan memasang custom ROM Lineage OS ya, versi 14.1 ya. Dan di sini Androidnya sudah menggunakan Android 7.1.2 ya, jadi Android Nougat. Dan seperti biasa ini sangat ringan ya teman-teman ya digunakan. Oke, tanpa basa-basi, buat teman-teman yang ingin menggunakan custom ROM Lineage OS 14.1 dan Android 7, kalian bisa langsung download filenya, ada di deskripsi ya teman-teman. Tinggal download dan flash menggunakan TWRP. Oke, untuk cara flashingnya kita coba ya, matikan smartphone terlebih dahulu ya. Oke, setelah smartphone dalam keadaan mati, kita lakukan kombinasi tombol, yaitu tekan tombol volume off, power, dan home secara bersamaan teman-teman ya. Seperti ini, kita masuk ke TWRP recovery. Artinya ini gagal ya. Jadi tombol ini tidak tertekan teman-teman. Oke, kita ulangi. Baik, setelah berada di tampilan TWRP, selanjutnya buat teman-teman yang baru saja menginstal custom ROM, saya sarankan lagi silahkan klik backup terlebih dahulu ROM bawaan dari Samsung ya, apa ya teman-teman. Kalian backup ini untuk berjaga-jaga ketika Anda gagal menginstal custom ROM atau bootloop ya teman-teman. Tinggal kita restore saja dan HP bisa kembali normal ya teman-teman. Oke, oh, selanjutnya kita akan wipe data dan cache terlebih dahulu ya. Seperti ini, sistem kita wiping. Ketika sudah selesai, kita langsung cari klik install dan cari ROM yang akan kita flash ya. Di sini ada Lineage OS 14.1 ya teman-teman ya. Kita klik install dan geser ke kanan. Kita tunggu untuk flashing ROM-nya sampai selesai ya teman-teman. Baik, setelah flash ROM-nya sudah selesai teman-teman, selanjutnya kita akan install GAPPS-nya ya teman-teman ya. Install GAPPS, kita klik install dan cari file GAPPS. Nah, di sini saya menggunakan bit GAPPS ARM 7.1.2 ya teman-teman ya. Tinggal kita klik dan kita geser lagi ke kanan seperti ini. Kita tunggu lagi sampai selesai untuk instalasi GAPPS-nya. Nah, misalkan kalau teman-teman tidak menginstal GAPPS juga tidak apa-apa, bisa langsung masuk ke menu, tetapi teman-teman tidak mempunyai aplikasi Play Store ya teman-teman ya, dan tidak bisa download aplikasi di Play Store, tidak bisa login ke akun Google juga teman-teman. Nah, kalau kita menginstal GAPPS, kita bisa login akun Google dan bisa download aplikasi di Play Store teman-teman. Oke, ketika sudah selesai, selanjutnya kita wipe cache Dalvik ya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita klik reboot dan kita tunggu sampai masuk ke home screen Lineage OS 14.1.
Oke teman-teman, selanjutnya kita sudah berhasil ya masuk ke tampilan awal dari custom ROM Lineage OS 14.1. Untuk selanjutnya kita tinggal setup atau setting seperti biasa ya, layaknya HP baru teman-teman. Kini kita pilih bahasa ya, langsung saja sini bahasa Indonesia yang saya gunakan. Selanjutnya kita tinggal klik berikutnya dan kita klik lewati saja. Kita lewati. Oke, launcher sudah terbuka seperti ini teman-teman ya. Nah, kita sudah berhasil menginstal custom ROM Lineage OS 14 teman-teman. Dan untuk fitur dari custom ROM ini silahkan rasakan sendiri ya untuk kelebihan atau kekurangan dari ROM ini teman-teman ya. Karena di sini saya nge-share untuk cara install dan berbagi file ya yang ada di deskripsi, silahkan download teman-teman. Dan custom ROM ini sudah 100% berhasil ya dipasang di custom ROM J200F yang berkodenya itu J2LTE kalau nggak salah ya. Oke, mungkin itu saja tutorial kita kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.